Lontongnya kan kalau disenggol udah enggak ada ya. Ah, temen dah. Lontongnya siapa ini nangan danga? Lontong yang jenengan. Gue kita. Lontong galak tapi orangnya enggak galak sama sekali. Galak, malah. Kok saya. Malah. Tadi kok sering kesini ya, misalnya sering kesini makan lontong, bonus minum susu. Susu hangat, susu dingin? Susu dedaku. Kali ini kita ada di Lontong Galak Padangan, Mbak Rifa. Tepatnya ada di depan Terminal Padangan. Terminal Padangan. Saat ini habis maghrib, Mbak Rifanya kelarisan. Masih banyak sekali pembeli. Ini bareng Mas Yusuf ada channel. Kita di Padangan. Masih melayani. Ini penampakan dari Mbak Rifa. Tetap low profile, tetap rendah hati walaupun nama besar beliau sudah mendunia. Tapi beda loh, nah foto enggak kok ini sini. Lebih langsing. Lebih ayu ini. Apa enggak kena pasal penipuan ini? Enggak apa enggak kena pasal penipuan Mbak Rifa? Soalnya ini penipuan banget ini. Foto depan loh, foto depan. Nah, foto galak. Mas jangan salah ya, yang di depan itu fotonya dulu waktu dulu kena Eo. Oh gitu. Masih tersegel. Nah, dan sekarang udah kena Eo. Oh iya. Kena. Kena lebih segar, Pak ya. Kena lontong besar. Berkahnya ini. Kena lontong besar, Pak ya. Kena anaconda. Anaconda. Lontong besar. Kayak apa? Mantul jangan YouTube kali-kali mampir ke Pemalang Jawa Tengah, cobain brombyong. Hajar-hajar. Ini bahannya ini. Ini yakingan nyelir, Bos. Wah, mantap ini. Ini lokasinya di. Jangan lupa ya, Kak. Kalau lewat kaget. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Jangan lupa ya, Kak. Kalau lewat Bojonegoro Blorongawi, mampir ke Lontong Galak depan Terminal Padangan. Mobilnya apa? Nama Lontong Galak. Ini lanjut ya. Tadi tak kira mobil saya. Iya, lontongnya kan kalau disenggol udah enggak ada ya. Ah, temen dah. Lontongnya siapa ini nang danga? Lontong yang jenengan. Ini kita bulat. Mbak Rifa. Ini mohon maaf tadi tak kira mobil saya ditabrak bus ini. Ternyata enggak. Mbak Rifa, kenapa kok milih lontong kok enggak ketupat, Mbak Rifa? Mas, kalau ketupat itu kesannya kurang enak. Kalau lontong kan panjang, dipegangnya kan enak. Oh, gitu. Yeah. Enak dipegang, enak dirasa, Mbak ya. Yeah. Ini selalu murah senyum. Enggak sesuai dengan nama lontongnya. Lontong galak tapi orangnya enggak galak sama sekali. Orangnya malah kok saya. Malah. Tadi kok sering kesini ya, misalnya sering kesini makan lontong, bonus minum susu. Susu hangat, susu dingin? Mas, kesel aku baca. Ini ada yang tanya nih, bukanya mulai jam berapa, Mbak? Bukanya mulai jam 3. Sampai jam berapa ini? Sampai sekarang udah habis. Kalau kesini pesen dulu ke 081-228-065-967. Oh gitu, gak usah ngunuh bola. Fast respon ya? Fast respon, gak slow respon ya? Ketika tadi di sini ketika WA ya, pasti ditanggapi ya? Ya, kecuali pas lagi. Yang sipu. Penting jangan telepon ya. Bakulnya enggak suka ditelepon. Oh, kenapa? Enggak suka aja. Enak di WA aja. Takut ada yang cemburu ya? Takut ada yang cemburu ya. Bakulnya lenje banget, Ron. Ini diaurin. Komen sayurnya. Wah, dipisoi karo Mbak Rifa. Pedangnya kek. Kok kasih kuahnya dong, diudak-udak gitu loh, kuahnya biar tahu. Lah ya, buentoi coba. Enggak apa-apa lah, ben tahu orang-orang ini. Ini apa ini? Kuah lontong. Ini apa itu, Mbak? Cabe. Cabe, Mas. Oh, cabe. Kok gede ngono cabe ini, Mbak? Lah kayak cabemu cilik ya gak enak, Mas. Mateng. Ya enak. Ketemu lagi sama Mbak cantik ini ya. Itu bukan cabe itu, anaconda kalau punya Mas Yusuf itu. Ini Mas. Ini ya, ini pernah makan di sini mana-mana. Ini lagi ngeklek. Mantap ya, Pak ya. Ini pelanggan setia Mbak Rifa. Dari mana, Pak? Oh, dari Sidoarjo. Pernah masuk YouTube ya, Mas Dimas. Iya, benar. Benar Mas Rahman Syafi'i. Makasih yang udah komen-komen. Keluar terakhir. Zainal ya. Ya, makasih semuanya yang sudah hadir ya. Ini aku lagi di Lontong Galak Padangan di Bojonegoro bersama Mbak Rifa ini. Makan dua. Makan dengan YouTuber dari minumnya dua. Afgan. Nyanyi dulu dong Afgan. Nyanyi dulu gimana nyanyi dulu Afgan? Enggak bisa. Enggak bisa. Disenggol danga-danga. Ngono lah nyanyi. Gimana, Pak? Lagi lah, Pak. Sampai enggak sih, Mbak? Bunanya cuma, Mbak. Ini nang TV. Iya. Gimana, Pak? Nyanyi, Pak, tadi, Pak. Ayo, Pak, nyanyi lagi, Pak. 66.
Ayo Mbak, sekali lagi nyanyi Mbak. Kurang ajar. Ini pembeli. Ini tempat ayamnya. Mas, turun suan ya. Oke. Okay. Eh, lawur Mas ya. Gimana Mbak? Lono galak tadi nyanyi Mbak. Mas, sama Mas, aku jadi jendengan. Sehari ini KW 24. Kalau pagi dan cekek, lontongan kalau gue siap, di uring-uring, Rek. Mbak, ini mirip artis loh. Sehari ini? Dulu. Bukan, keliru. Ini sekarang. Bukan, Sambon. Keliru, Jari. Nunung, apa gue arahnya? Yang pakai lantung itu tadi tiga, separuhnya satu nggih Bu. Terus minumnya. Jadi ini wong-wong di komen aja YouTube-ku Mas. Kayak apa? Mbak Rifai kok kacul? Kacil, wah kayak kacil. Tawar kafe. Pemain India. Penyanyi India, apa main bintang bintang film India? Kok kacul. Dari samping seperti kacil. Dari depan seperti Karina Kapoor. Dari belakang mirip siapa Nunung? Ngawur kayak elo-elo. Ngawur. Suaranya seperti juga. Dilayani kok aku iki. Ndoyo, sekarang. Kira nang nunggu sotang kalau lontong mending dipangan. Santai, tenang aja. Siap, ini kan habis mau habis ini. Kita bantu untuk turunin terop ya begini ya. Terpal siap. Terpal, kita akan siap. Bantu ini. Turun suwun. Ngawur. Acur. Matur suwun. Oh, orang sing bilang mirip Rani Muherje. Wih, ngeri. Jangkrik susu neto. Jadi nggak mau sih komen lo. Jadi aku lo si komen ke orang bukan saya. Acur. Ada di susu neto yo. Rani Muherje coba. Oh itu lagi ambil saya Jamil. Wow. Ini kamean. Melanu. Ayo aku. Iya tapi kurut dukur mbak. Kurut dukur. Tapi susunya yo podo. Acur. Apa ico? Karena iki ico. Tentean lagi. Kehabisan lontong. Duduk kerek sitok lo, Cok. Ini dalam satu malam Mbak Rifa habis 160 ekor ayam. Eksekutor ayam. Nyawa ayam dibantai sama Mbak Rifa dalam satu hari 160. Ini salah satu penjual paling laris ya di Bojonegoro ini. Paling laris, paling viral, paling kocak. Enggak cuma jual aja, tapi memang enak. Asli enak ya, pernah. Memang enak banget. Untuk kuahnya itu kuat banget. Wani bumbu, wani rasa. Berarti Mbak Rifa kan jual rasa, gak jual sensasi Mbak ya? Oh, ada yang ngomong mirip Mbak Tiwo. Tiwo siapa? Woko Channel. Oh, Woko Channel. Ya, mirip Mbak Tiwo. Tapi mirip dari aku mirip mungkin dia main Mbak. Ini bungkus ini. Nah, kok mana lagi banyak bungkus? bungkus. Oh iya, mirip Rani Muherje, bener iya. Asli, dari mirip, ya. Dari jauh. Cuma mulai bareng kok, pelajaran harta kau nih, mau dulu. Esu. Kita ini live streaming tanpa sensor. Ya ini kita hanya bercanda ya, karena bercanda. Bercanda. Saya kepala peliati Dede 53. Oh ya Mbak, ini ada yang tanya Mbak, ini cabangnya di mana aja Mbak? Cabangnya di Blora sama Bojonegoro Mas. Blora sama Bojonegoro dan di Padangan memang ada tiga ya. Besok rencana mau buat cabang lagi ya, semoga ya. Di Ngawi. Mungkin Allah. Mungkin buka cabang Madura Mbak Rifa. Cabang Madura. Mau utang terus utang. Sesorean tadi saya enggak beri tertawa ini. Iya, ini karena kita kocak sorean. Lucu. Galaknya bukan galak karena judes. Karena judes ternyata lucu. Galak-galak lucu. Sudah habis teman-teman ya. Kuahnya ini udah tinggal dikit. Ini tinggal berapa ekor Mbak? Habis sih Mas. Berapa potong? Lontongnya habis tinggal ini. Oh, berarti orang beli tinggal itu ya? Tinggal ekor sama kepala. Ya saran saya kalau bisa nambah lagi Mbak. Kasihan jadi jauh. Ah, dikata saya di sini terus ayamnya habis terus saya makan apa? Makan nanti. Harganya berapa ini Mbak? Ada yang tanya. Seporsi berapa? Harganya dari 15.000 sampai 28.000. Menurut kalian murah apa enggak ya teman-teman? Murah sekali toh. Orang murid jijik loh ya. Murah sekali. Dan itu ibunya beliau. Ibu. Yeah. Mbak Rifa ini. Kate. Ibunya pendiam, Mbak Rifanya. Enggak kayak buku ngidam gaji. Ibunya lupa jam sopan, diam anaknya. Pendiam anaknya. Ibuku ngidam gaji, mbek bendo. Tapi punya anak kayak gini ngerti kan ibu.
Alhamdulillah. Anu ibu, karena alhamdulillah toh. Karena kekocakan beliau, beliau sampai terkenal sampai mana-mana. Beneran. Gimana ngecek ini? Jualan lari viral alhamdulillah. Jadi, ya mudah-mudahan bisa buka layar yang masak semua itu bukan Mbak Rifa. Siapa? Ibunya. Oh, pantes enak. Tapi siapa namanya? Ibu. Umi ini ya, di semua yang masak itu Umi ini. Ini cuma Umi ini yang masak. Numpang nama aja Mbak Rifa sebenarnya. Cuma ngelayani teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen cari lontong galak, wajib coba di kebanyakan depan terminal Padangan ketemu Icu. Coba nyanyi dulu. Nyanyi warna galak, warna galak gimana? Paling enak. Satu. Ini mau nyanyi Mbak Rifan. Tiga. Kontol galak. Aduh mateng ini warna galak. Lontong galak Mbak, keliru. Ibunya sekali ketawa ya, melihat anaknya seperti ini. Maaf ya, ini beban keluarga ya? Ya, memang ya. Aduh, kekel. Jadi sore tadi tekel. Ya, ini kasih tahu alamatnya dulu ya. Ini lokasinya pasnya tak lapan sih. Dulu bukan ibu yang jualan Mbak Rifa ya? Enggak, langsung jenengan ya. Mudah-mudahan makin berkembang ini. Amin. Makin lancar, makin laris. Sayangnya satu, enggak nambah ayam. Sudah cukup ya, Pak ya? Segini. Cukup buat beli rumah, beli mobil. Amin. Ini foto Mbak Rifa, tahu kapan enggak tahu ya. Udah dulu, Pak ya. Mungkin ada pesan, Pak, untuk fanpage Cak Malikun. Pesannya apa? Apa Ibu, makan dua. Terus? Mbak Penny, Mbak Penny. Heeh. 62 juta, Bu. 2000, Bu. Mbak Ina, saya tanya, Mbak, foto di depan kok enggak sama dengan jenengan? Apa beda orang? Lah, dulune kan urung kena teli, lah saiki wis kena teli ya, Bu. Oh, berarti dulu itu jenengan asli ya foto itu ya? Ya, asli. Tahun berapa itu, Mbak? Mbak, ayamnya itu tinggal ekor sama kepala aja. Kepala dagingnya habis, sayang. Besok aja ya. Besok aja ya. Oh, favorit dia betul. Okay. Ya. Favoritnya dia berarti ya. Bakulnya kayak molen. Pelecehan. Mbak Rifa. Apa? Pesan-pesan sebelum saya tutup ini. Kata mutiara, ya. Atau ajakan makan lontong galak atau bagaimana, nah. Terserah Mbak Rifa. Piye? Pokok jo promosi nang wonge, promosi wonge pendongar bojone. Lah yo kan dek mang wis bar promosi kalau lewat Padangan. Oh ini pesannya. Blora, Surabaya, Madiun dan keliling dunia. Jangan lupa mampir di lontong galak depan terminal Padangan. Ketemu Inces, kuntul galak.